Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman paloper di manapun berada. Siang hari ini saya ada di gudang batakonya Ananda Parayoga ataupun usahanya Pak Joko. Dan di mana alhamdulillah ya, tadi siang Ananda Parayoga ataupun Gus Parel sudah tiba di kampungnya. Ya, untuk update terbaru yaitu mengenai lokasi kandang sapi dan kandang kambing, terutama tempat usahanya Pak Joko di belakang saya ini. Oke, simak videonya. Let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Dan siang hari ini saya masih ada di rumah Ananda Parayoga ataupun Gus Parel. Dan beginilah suasana sore hari ini ataupun siang hari ini. Dan nampak di sana mobil putih yang baru saja mau keluar teman-teman ya. Nah, itu kelihatan. Nah, beginilah suasana siang hari ini. Dan Ananda Parayoga ataupun Gus Parel masih istirahat teman-teman ya. Nampak di atas mendung sangat gelap sekali karena cuaca terasa panas siang hari ini. Nah, ini beginilah suasana siang hari ini di rumah Gus Parel. Tadi sempat ramai sekali di depan rumah Ananda Parayoga ini, dan teman-teman kreator pohon sawo juga banyak yang di sini juga. Dan siang hari ini nampak agak lengang, cuma ada teman-teman kreator kita yang masih stay di sini. Oke, saya mau mereview sapi dan kambingnya teman-teman ya, karena tadi nggak ada yang menghiraukan kambingnya, jadi mau saya tengok dulu. Tadi karena sibuk mungkin nggak ada yang menghiraukan ya, sambil kita lihat pakannya habis apa enggak. Kita lewat sini saja. Nah, ini jalan pintas ya menuju kandang sapi dan kandang kambingnya Gus Parel Prayoga. Kelihatan sana teman-teman. Nah, beginilah suasana di belakang rumah. Nah, ini kambing-kambingnya dan itu sapinya. Yang besar-besar ada 4, yang kecil masih tiduran mungkin di sebelah situ ya. Dan ini kambingnya, kambingnya Ananda Parayoga. Nah, ini masih mbak. Nah, nengok ini dia, nengok. Nah, ini teman-teman. Nah, si kecil imut. Jadi masih banyak teman-teman ya. Nah, itu masih tidur semua. Jadi yang kemarin itu dipotong ada 2, yang 2 itu beli ya, beli di tetangga sini. Nah, ini stok pakannya masih, juga baru saja dikasih makan. Oke, kita ke sapinya dulu. Mereka di sana itu mandiri ya, tidak cengeng. Nah, ini nampak kotor teman-teman ya, minta mandi karena mungkin masih sibuk yang merawat. Nah, ini juga sapi-sapinya. Yang satu mana? Nah, ini yang satu lagi bobok cantik dia, yang satu bobok cantik. Lahirnya bulan Oktober. Nah, ini teman-teman sapinya. Ya, sapinya. Ini yang kecil masih bubuk cantik ini. Nah, 15 ya.
bobot cantik ya, yang kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu juga yang gede. Ini sapi yang itu guys. Oh. Ini baru sapi sapinya. Sangat besar besar teman-teman. Ini sapi ya. Ini bapaknya sapi ya. Ini juga. Nah ini minta serpong, ini yang minta serpong, ayo serpong. Nah kita kecilkan dulu. Nah minta serpong, halo halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa ya. Sangat besar-besar, minta serpong ini, minta serpong. Di masih utuh ya, di sana juga itu kambingnya. Nah itu mau keluar, itu simbeknya itu mau keluar, mau lepas pintunya, mau lepas. Sumuk. Oh sumuk guys, cari angin segar. Hei jangan keluar, kepalanya kok keluar kamu. Nah itu udah bilang sumuk katanya. Nah sumuk guys. Oke okay. Jadi bikinlah suasana di kandang kambing Ananda Parapa Yoga, dan nampak pula di situ ada teman kita kreator, yaitu Kang Kopar, juga Kang Sukiono. Dan di sana nampak juga bisnisnya Pak Joko, yaitu gudang batako yang belum proses, tapi materialnya sudah siap. Juga ada proses pemilihan jagung kemarin. Sana masih kelihatan teman-teman. Suasananya agak mendung. Jadi suasananya mendung sekali ya. Nah itu mendungnya udah agak gelap di ujung barat. Jadi beginilah suasana ataupun ternaknya Panel Pak Yoga ataupun Gus Parel saat ini. Kambingnya masih banyak di sana ya, kambingnya masih banyak. Nah masih utuh ya di sana. Kemarin dipotong 2 ekor. Untuk sapinya masih ada. Itu yang kecil masih tiduran. Oke, kita coba ke depan dulu sebentar teman-teman ya. Inilah update terbaru dari Panjang Official siang hari ini. Karena cuaca agak sedikit mendung, saya mau ke depan dulu sebentar untuk mereview tempat gudang batakonya Pak Joko ya. Nah, beginilah update terbaru siang hari ini. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini Penyewangi Official. Jadi tempat usahanya Pak Joko ini yaitu batako itu belum proses karena masih ada kesibukan. Juga kemarin panen jagung ya teman-teman ya. Nah ini jagungnya. Nah ini yang nantinya diproses lagi menjadi pakan sapi teman-teman. Yang untuk fermentasi kemarin masih utuh untuk stok hari raya katanya Kang Ma'ruf ya. Itu untuk mesin batakonya sendiri. Nah, ini teman-teman mesinnya belum difungsikan sama sekali masih itu ya. Jadi beginilah untuk
suasana di gudang Batako, bisnisnya Pak Joko. Nah, ini mesin baru, masih belum difungsikan. Oke, mas itu ya mesinnya. Dan untuk mesin yang lama ini mau dibuat mesin pengelola tepung nantinya, tepung penggilingan jagung. Nah, jagungnya ini teman-teman ya. Nah, ini jagungnya. Jadi mau diproses menjadi pakan sapi. Nah, ini juga ada layar teman-temannya. Ternyata ada layar tancap juga di sini. Menurut informasi kemarin malam itu dipakai buat nonton ini ya, nonton sepak bola sepertinya teman-teman, pakai proyektor. Nah, ini salah satunya, mungkin nanti malam juga ada momen lagi. Ini yang kemarin malam dipakai buat nonton beramai-ramai sama tetangga-tetangga sini, juga ponakan Ananda para Payuka sendiri. Nah, ini masih utuh ya, nanti bisa difungsikan kembali ini buat nonton mungkin nanti malam, karena menurut informasi di sini buat nonton. Jadi bersama teman-teman yang di sini ya, yang di lingkungan sini, untuk menjaga tempat usahanya Pak Joko ini, karena di sini juga ada lampu ya, ada lampu penerangan juga di sini. Jadi kalau malam itu bisa santai-santai di sini teman-teman. Nah, oke, jadi beginilah suasana kandang sapi yang saat ini masih belum berjalan untuk proses pembuatan batakonya. Nah, lihat sendiri ya, itu pohon pisangnya sudah tumbuh seperti itu, karena nggak ada fungsi lahan di atasnya, jadi tumbuh lagi. Nah, ini anak-anak tetangga sini yang bermain di area sini, karena ini sangat luas sekali, cocok buat bermain untuk anak-anak. Dan untuk stok pasir masih ya, nih pasir yang kemarin datang 2 truk itu masih utuh karena belum difungsikan sama sekali. Nah, teman-teman, jadi juga kelihatan kemarin yang sudah panen ya, yang diambil ke makrup, ini pembuangan jeraminya yang difungsikan sebagai pakan sapi, itu sudah kelihatan ini ya, tinggal jerami yang paling bawah ini yang sudah dipotong. Nah, itu juga dibakar. Jadi kalau di desa seperti ini teman-teman ya, di persawahan, lihat sendiri suasananya. Jadi ini suasananya alami, yang dimana kalau di kampung suasananya sejuk, namun sekarang ini suasananya lagi mendung, jadi nggak begitu indah ya. Kalau kemarin itu bagus karena cuacanya mendukung. Nah, lihat sendiri ya, itu kelihatan menghitam di atas. Nah, itu juga ada teman kreator kita. Jadi mungkin selesai acara ini, untuk gudang Batako ini akan difungsikan, mungkin langsung diproses untuk pembuatan batakonya teman-teman ya. Dan doanya ya, jangan lupa Ananda para Payuka. Alhamdulillah tadi siang itu sudah nyampe di rumahnya ataupun di kampungnya sini, dengan disambut begitu meriah dari rumah yang baru, dan diarak sampai ke sini ya. Jadi sangat ramai sekali dan sangat terharu ya melihat Ananda para Payuka ataupun Gus Parel yang baru datang dari umroh tadi siang. Oke, cukup itu dulu. Doakan Ananda para Payuka sehat selalu, banyak rezeki, dan jangan lupa untuk tonton terus channel ini, Banyuwangi Official. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.